Set. Selesai. Tinggal pakai. Tinggal set, set. Udah selesai. Balikin lagi ke tas lu. Apalagi ditaruh. Ditaruh aja gitu. Lu taruh aja begini udah. Maksudnya lu taruh aja di WC lu begini, di toilet lu atau di kamar lu. Ya udah. Mau pakai, weh, gua mau cukuran dong. Ambil. Selesai. Apalagi tambah pakai foamnya. Patungan lagi foamnya. Patungan lagi foamnya. Iya pakai. Nah, enak banget sih. Makanya memang jilat master itu mengerti uang-uang anak kos ya. Keuangan anak kos tuh dia mengerti banget. Peka banget sama anak kos. Ya peka sama anak kos yang meskipun sulit keuangannya tapi tetap mau eksis. Oh iya, yeah. Oke. Okay. Sama juga dia sama smart friend. Masih mau bersih. Sama smart friend juga gitu, ngerti. Peka banget. Peka sama anak kos yang susah, keuangannya susah tapi tetap mau eksis. Ngerti banget memang. Gila. Mantap, Indomaret juga sama, murah-murah belajarnya. Murah meriah. Suka ada tebus murah, tau gak lu tebus murah? Oh iya. Lu belanja segini, tebus ini, diskon 50%. Iya, ada diskonnya. Kan gitu kan, tebus murah kan. Kayak gitu kan, Indomaret juga kok. Razer? Lu, ya kayak Razer mah, lu beli satu gantian aja barengan. Biasa juga, Razer juga ada promo juga. Biasa. Ada promo juga, biasa. Makanya gokil lah, mantap banget dah. Nah kita udah mulai dari... draftnya sebenarnya udah dari tadi sih. Cuma kita lagi bahas keunikan smartphone dan juga jilat mastery turbo ya. Emang kalau bahas dua sponsor itu butuh waktu yang lama. Gak ada habisnya. Gak ada habisnya soalnya. Gak ada habisnya soalnya. Ya. Dari Lock Reuni All ya, udah ngeband Natasha. Gue hampir ngomong Natasha lagi. Natalia dan juga Kaja. Emang siapa sih? Sementara 5 WD ngeband Hellcart dan juga Cloud ya. Di balik Natasha itu ada siapa? Yey, Natasha dan ada siapa? Dan dari Lock Reuni All udah ngepick Kimi ya, sebenarnya sama Kufra. Sementara 5 WD ngepick Valir akhirnya lepas Hylos dan juga Xbox. Ya, gue sempat tadi ngelihat ngelirik sedikit untuk pick-annya Lock Reuni AL. Gue tadi kira dia benar-benar mengambil Lilia. Shadow pick-nya udah Lilia, tahu-tahu dia pakai ke Esmeralda. Sementara akhirnya Valir lolos dari band ya kan, dipakai akhirnya sama si Limau, Limau kan kalau di sama kan Limau, Limau. Remote. Iya kan? Remote. Bingung gue juga. Tapi last bandnya ada Selena dari Remote. Asik. Sedangkan dari Lock Reuni ada Link ya. Yang di band. Last bandnya sama Lock Reuni. Kirain Lock Horizon. Weee. Kalian tahu? Tahu dong. Katanya season 3 nya mau keluar ya. Tapi gak tahu kapan. Tapi season 2 nya aja gue belum selesai. Anime lah apa ya? Enggak, itu anime politik tau. Iya. Karena anime. Animenya bukan fokus action. Iya. Fokus politik. Politik-politiknya sih. Cara bangun ekonomi gitu ya, jadi wibu kan ya, jadi wibu balik ke game lagi. Anda emang gak suka banget sama wibu ya, kali pik ya ngentar ngomel netizen, weh wibu gitu ya. Apa wibu bawa kimchi kan, enggak dong, kimchi enak. Iya, makanya juga enak sih sebenarnya, walaupun kita berbeda budaya tapi tetap. Saya tuh gak beda budaya, saya tuh netral. Oh Korea iya, Jepang iya, Indonesia juga iya, Barat juga iya. Saya tuh kalau musik saya tuh pendengar hampir semua musik. Asal enak di telinga. Oh, berarti enggak suka metal-metal dong. Kalau metal yang wah itu enggak demen. Kalau band-band metal yang bikin lagu slow enak. Band-band metal bikin lagu Linkin Park. Ai, pekang kan enak. Ada ritmenya. Ada ritmenya, ada itu gua masih suka kayak gitu-gitu. Kayak Bon Jovi masih suka beberapa lagunya. Ya ada rock juga. Ada rocknya kan Bon Jovi kan, asik kan. Gitu-nya. Tapi ada Parsa dan juga Tamus yang diambil sama Lock Reuni. Sementara dari Limout ya, Limout ada Karir juga Jauhead. Gue kira itu Viper anjay. Yang mana? Itu Sekiapu. Gue kira itu Viper dong, nggak maksudnya dari pantauan sini tuh kayak Viper gitu loh kan. Gini-gini kan Viper. Kaget gue kayak. Apalagi warnanya hijau kan. Yui. Dominan hijau kayak Viper. Kaget gue kayak. Tapi yaudah begitu aja untuk pick draft pick antara kedua tim. Dari Limau sama tadi tim siapa tadi? Tim apa? Lock Reuni. Lock Reuni AL. Lock Reuni AL. Oh, 5WD namanya. Cuma tadi pakai 5 dia. 5WD. 5WD. Bukan 4WD ya. Bukan 4WD. Kalau 4WD Tamiya dong. Anda ngerti ya? Saya pikir Anda enggak ngerti loh. Zaman saya zaman 90-an. Nah, tapi kalau saya ngomong sama Jamal mungkin enggak ngerti sih. Enggak ngerti. Jamal tuh
Tapi kalau dari segi draft ya, gue suka sama draftnya ini kiri, Lokreuni. Lokreuni kenapa? Lokreuni. Waduh, 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 lu lihat tuh. Nih, Hancock kenapa itu, eh? Tapi itu enggak smooth. Lu dihitung lu jago main, bukan jago main, kalau device lu bagus, dihitung cara ngetesnya pas lu pakai Kimi, pas lu pencet yang tembakannya, lu muter-muter. Terus? Kalau smooth, device lu bagus. Oh, kalau gitu smooth. Ya? Kalau smooth, pas muternya smooth gitu. Jadi gitu, ada trik ternyata. Iya, gue dikasih tau Lim itu. Oh, oke. Okay. Kalau muternya lancar, okay, device-nya bagus. Kalau muternya kentang. Patah-patah kentang? Kentang. Oke. Okay. Device-nya kentang. Paham, gue. Gitu. Sedikit. Ya, dan Ake udah ngamenin dari satu red buff, rupanya kalian dari Pui Pui, 5 WD. Pui Pui. Oke. Okay. Dia ngamanin 2 buff ya berarti ya? Double buff. Oh iya, dia bakal jadi hyper carry tentunya. Dia udah punya carry tuh. Waduh, Kimi juga udah mulai datang kan. Tapi sayangnya Lokreuni AL belum ngambil red buff ya. Gue takutnya adalah dicolong. Ini dicolong, bakal dirusuhin sama tapi 5 WD. Tapi kalau dari 5 WD udah kelihatan nih. Maksudnya dia geraknya ke gold buff. Dia ngamanin semua objektif yang ada gitu. Sampai bersih, lu lihat bersih banget tuh. Cuy. Sampai punya orang di gimbat 1 gitu kan. Iya, gimbat 1. Semangat balik kemit gitu kan. Nah, ini yang gue bilang nih kayak Viper. Ya, ini skin upgrade-an sih waktu itu. Oh iya, skin upgrade-an. Upgrade skin. Iya. Upgrade skin. Motan saya teh berubah. Warna biru. Ya? Sekiapu. Iya, warna biru. Oh, berarti Super Saiyan Blue. Oh ya. Oke, okay, tapi ada energy transformation menuju ke arah Mayeng yang ditembakin terus-terusan, setengah darah udah hilang. Apaan Mayeng? Tapi palirnya udah mulai datang, Sirin Torrent udah keluar, Fireball juga, tapi kita lihat tamu sudah jalan di Inferno, bakal coba buat kelawan kali ini yang oke. Okay. Masih ada tarik defense dari Kufra, Bon Simbo juga dikelawan. Bisa flicker mundur aja kali ini dan harus sumbang langsung dari jauh headnya. Oh, cesadu hampir dua hero kah, tapi enggak di fight back langsung sama Lokreo. Di hal bagus banget. Satu tukar satu, dua tukar satu lebih tepatnya. Hey, hampir. Tapi emang darahnya juga masih lumayan tebal juga dari Hylos juga. Jadi nggak bakal mungkin tumbang untuk maksimum charge-nya. Gue ngeliat tadi decision-nya si Jawhead agak sedikit nyesel sih. Karena di kalau dia masuk ke arah si Hylos, Hylos sudah ngebuka revitalize sebenarnya. Kalaupun emang dia lari ke situ, dia mungkin bakal bisa dapat healan. Jadi nggak bisa dilasit sama lawannya, dan akhirnya kena juga lasit terakhir kan. Lasit terakhir dia tumbang juga, akhirnya ada trading, dan gue juga nggak ngeh gitu loh pas si X-Borg-nya ngebuka dengan last insanity. Dia bisa dapat satu, tapi sayangnya fight back lagi. Kenapa fight back? Weiss, last insanity sudah dikeluarkan kali ini dari X-Borg. Di dive in rupanya karena dia udah gak punya lagi Viraga Armor, bakal di dive terus, mungkin dia bakal terjepit, terkena sandwich kalian dari RRQ Legendary. Taran juga dikejar sama Jokam ya, Jokam pindah Mobile Legend. Tuh Jokam tuh nickname-nya tuh. Iya sih, Jokam namanya, Jokam Trihead, Trikuncoro, kenapa anda jadi main Mobile Legend? Trikuncoro enggak kan, nama aslinya Trikuncoro. Iya sih, tapi Jokamnya beda, dia gak ada H, pakai D depannya. Dia Jokam kearifan lokal. Jokam pakai DJ O, Jokam gitu. Jokam. Tiga satu skor sementara. Pak Ali coba ngamenin positioningnya ke arah turret atas. Dia gak mau ngasih turret atasnya secara cuma-cuma ke arah tamusnya. Guys, coba fokus ngambilin semua objektif janggal yang ada. Ini kalau gini terus sih lumayan sih. Adalah si Sanity, tapi tamusnya sendirian kali ini. Oh, masih bisa kabur atau enggak ke Sekiapu. Sepertinya tidak bisa selamat lagi dan harus tumbang di tangan Kari. Bakal langsung hapus objektif aja kali ini, bakal ditukar sama yang di bottom lane mungkin. Yap, yep, benar di bottom lane sudah berhasil ditukar. Ada airslide berhasil digocek-gocek sama Mayeng. Gokil. Sempat ada flicker juga sih sebenarnya dari Jawhead yang keluar ke balik turret itu dan bisa digocek juga. Di atas airslide. Belum ngambil turretnya? Belum dikasih sebenarnya sama 5 WD. Dan akhirnya berhasil nahan gempuran demi gempuran dari Lokreuni AL. Sementara ini kayak bakal set up ke arah middle nih kayaknya, Bang. Udah triple buff. Oke, hati-hati.
udah mulai setup ke arah jawheadnya. Jawheadnya juga belum nyadar kalau misalkan udah ada setup 4 hero yang mulai setup ke arah blueback. Oke, awas Tara Defense mulai maju langsung tuh dari Jokam lagi-lagi. Coba buat berusaha dari blue buff-nya, seperti berhasil terambil sama Kimi kali ini. Oke, Arsene ada sempat keluar, Glorious Pathway juga dikeluarkan kali ini, tapi terbaru tewas langsung dari Hylos-nya. Next target bakal jadi Jawhead, bakal coba dikejar bertahan dengan Absurd, tapi nggak bisa double kill. Tapi di belakang karinya, masih coba buat dikejar, nggak. Ekspor pun di area top lane harus tumbang. Yap. Dan masih coba dapetin kill ke arah Valir-nya. Kayaknya masih penasaran sih si Parker. Oke, 1, 2, 3. Aduh, kena maksimum charge. Kalau nggak kena maksimum charge, nggak mati itu. Iya, 3 airstrike langsung masuk ke arah Valir-nya. Eh, itu udah jadi apa sih kiminya sih? Sakit banget. Lock it dulu, Bud. Lock it, Bud. Dia ngambil ini, triple buff gitu loh. Dari Turtle ada, dari blue buff ada, red buff juga diambil. Sekarang ini Turtle kedua. Langsung diambil sama kiminya tanpa gangguan. Tapi ada berantem, Bud. Oh, nggak jadi. Bud, lock it, Bud. Item, Bud. Diam sih, Limpa. Raptor macet sama glowing one-nya udah sepedih itu ya. Perih, bos. Perih itu. Udah sepedih itu loh. Iya. Gokil. Oke, wih, dikejar langsung. Oke, Bud. Thank you banget untuk itemnya kali ini. Dan, oh, mulai maju dulu. Oke, Tara Revenge coba buat di-block dengan boss simbolnya. Volley Starbolt lompat ke arah Kari. Kena ke Valir dan juga ada Hylos di situ. Tapi Valir berhasil ditumbangkan juga langsung mundur. Airstrike masih bisa digocek, masih bisa keluar. Maksimum charge-nya kena, tapi masih belum cukup damage-nya. Kari adalah masalah. Ditempelin terus, tapi untuk masih ada Purify. Tetap harus tumbang juga rupanya di tangan Kimi. Jawa pun juga sama kali ini. Untungnya Kimi... untungnya si Kerry juga masih ada ini ya, lompatan untuk Jokam. Ini Jokam melompat ke tengah-tengah adalah si Sanity, tapi ada damage reduction juga dari Jokam Kufra. Maksimum charge hampir bisa dapetin dari Kufra-nya. Genius One barusan kelar kali ini dari Kimi. Mungkin next item bakal karena Spin One karena lebih enak lagi buat ditempelin ya. 10-2 akan jadi game yang cepat lagi. Sepertinya sih seperti itu. Kalau kita lihat 7 menit game yang sudah berjalan kali ini, 5 WD benar-benar kepres habis-habisan. Struggle banget sih. Gue ngeliat dari landing stage-nya jadi bakal kelabakan banget. Jawhead juga bingung untuk initiate kemana. Ejector kemana juga bingung. Soalnya pada pedih semua gitu loh. Yang dia lempar semua tuh pedih semua. Apalagi Tamus di sini udah mulai setup-setup ke arah atas. Prepare for the next clash. Stars. Udi. Impression. Untung. Gak mati juga sih kalau kena Valiris. Tapi lah si Sanity mundur langsung. Damage-nya gak kena siapa-siapa. Vira gak armornya hilang. Lompat Jokam kena ke Hylos. Tapi Tarrens yang gak sempat keluar karena Siring Torrens. Dia bakal tewas. Polis Armo masuk. Valiris masih ditumbang. Ada double kill yang berhasil diamankan oleh Kimi kali ini. Dari Hancock. Dan ini masih Turtle ya. Jadi jatuhnya Turtle bukannya belum ada Lord yang respon. Jadi belum bisa Lord sama sekali. Bakal fokus objektif aja. Kimi airstrike diusir dulu semua lah. Si Sanity lagi keluar. Tapi Kiminya masih free hit. Iya lu dalam masalah sekarang. Volitar udah masih bisa digocek dengan flicker. Ada Stable Force datang dari Han. Gue ngomong Hanzo lagi kan. Jawhead maksud gue. Gue mau ngomong Hanzo masa tadi coba. Untung ditahan. Iya, Jawhead jadinya. Han Jawhead ya keluarganya Han Solo. Sementara kita lihat dulu di arah atas ada Tamus yang berduel sama Jawhead. Aduh, tapi masih belum bisa. Inferno udah nyala dari Sekiyaku. Si Mayeyang. Mayeyang. Sekiyaku masih nahan aja damage yang diberikan oleh 5 WD. Oh, Holy Crystal ya. Aduh, sakit banget. Sekiyaku udah keluar. Inferno-nya udah keluar ya kan. Langsung di backup sama Parsanya. Unstoppable Force gak bakalan tewas. Waduh, Wings by Wings untuk masih bisa tumbang ya. 12-3 cukup meyakinkan gue untuk lock reuni AL. Dan sementara dari 5 WD gak mau ada yang keluar dari base mereka. Aduh, sumpah itu kalau bikin Ice Queen 1 meninggal kayaknya itu. Sakit banget, bos. Ice Queen 1 mau base roll-nya gak logis. Ini maksimum charge-nya untung dibadanin. Kalau gak karinya berhasil ditumbangkan. Next target mungkin jadi export. Tapi exportnya masih bisa mundur di top lane. Maka coba buat didorong kali ini sama lock reuni AL. Tapi Maye masih coba untuk melakukan defense. Jokam masuk. Tapi kali ini Hylos-nya gak bisa menahan gempuran damage dari Kimi. Objektif nomor 1 terlebih dahulu mungkin kali ini dari teman-teman Lock Reuni AL. Dan karinya maju. Dan Kari juga bakal tewas juga. Jawhead juga bakal jadi next target. Unstoppable Force tapi cuek aja dari Kiminya. Tara defense yang bagus dari Jokam. Ada Tara Rage juga kali ini bakal tumbang langsung dari Valirnya. Next target bakal jadi export. Volley Starbolt keluar. Wipe
out rata 5 hero down. Bakal fokus ke tower yang ada di mid tier, yang ada di mid ya. Langsung dijatuhin aja sih, gue yakin. Walaupun emang ada high loss yang nantinya juga respon, tapi ini bakal di end. Ini gak bakal cukup untuk nahan. Selesai. Lo kreo di out. Dia bakal memenangkan pertandingan.